Okey. Dalam video mancing hari ini, aku akan memancing di kawasan Bersamai. Hari ini aku akan cuba tunjukkan macam mana cara-cara aku mancing haruan di kawasan Bersamai. Hari ini aku akan cuba pujuk haruan di kawasan Bersamai. Salah satu tempat kesukaan aku lah. Kawasan ni lah. Okey. Dalam video kali ini, video memancing kali ni, aku akan mengajar korang macam mana cara memujuk haruan di kawasan yang Bersamai. Lua, aku sarankan kita menggunakan froggy. Sebab apa? Sifat dia yang hardcore lah, tahan lasak. Dia tak mudah sangkut. Aku menggunakan soft rock Zulcraft. Buatan tangan Zulcraft. Pertama sekali yang perlu ada apabila kita mancing di kawasan yang Bersamai ni, kesabaran yang tinggi lah. Sebab apa? Kita mencari, kita pujuk dah keluar untuk balas umpan kita kan. Itu yang buatkan lambat. Kita perlu henjut froggy kita masa dia sampai kat lubang. Henjut. Tarik, kita henjut. Bila sampai lubang, kita henjut. Karau pula, kita jangan karau laju. Karau dalam, kalau ada gear tu ada 5, kita posan nombor 3 lah. Luar. Macam tu lah maksud dia kan. Ha. Henjut. Sampai lubang yang kita henjut. Kita berhenti, kita henjut. Kadang-kadang masa henjut tu adalah dia balas. Kita henjut. Sebab apa aku suka mancing kat kawasan Bersamai ni? Sebab aku suka tengok YouTube. Heavy cover. Haruan Jepun heavy cover. Aku suka tengok video tu. Tengok macam mana dia bermain kan. Kawasan Bersamai kak. Tu yang aku jadi minat main kat kawasan Bersamai ni. Sebab aku tengok video dia pun lah. Teracun sikit lah. Lepas tu dah tepan lah tu. Yang buat kita jadi kara tu. Dia meletup. Pum. Macam dia gila. Fish on. Ya. Macam kata dah. Ya. Mantap. Size idaman. Terbaik. Terbaik. Seperti yang aku kata. Ada di kawasan Bersamai ni. Tapi kita cuma pujuk lah. Zulcraft mencakuk. Memang terbaik. Ini buat jadi aku kara tu. Kawasan Bersamai terbaik. Selamat mencuba ya. Okey. Terbaik. Fish on. Oh. Fish on. Start lagi. Ya Allah, cepat. Curut. Kan ni curut sangatlah. Fish on. Ya, aduh, terlepas lagi. Aduh, lepas.
lagi, sayang. Aduh, tak lekat. Hari dia tangkap lah. Apa lah? Fish on. Strike ke berapa kali entahlah. Di kawasan Samai memang terbaik. Telan habis Zookraft mencakuk. Kita cuma perlu hunjuk di dalam lubang lah. Sonok mengagak dekat kawasan Samai. Kita boleh, kita tak jangka ikan apa, kadang-kadang bujuk yang balah, kadang-kadang haruan. Okey. Terbaik. Kalau aku jadi Amro, eh, kalau aku jadi sini. Fish on. Terbaik. Oh. Allah. Anjir ni. Terbaik. Curut saja. Pok Samai memang hardcore lah. Macam Jepun tu. Oh, terbaik. Catch and release. Kita catch and release. Allah.